Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk para teman-teman yang sudah garap Atosi. Atosi akan open withdraw di tanggal 25 Januari di tahun 2024, yang artinya sebentar lagi ya teman-teman. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, kita coba langsung lihat aja ya di Telegramnya Atosi Official. Oke, di sini kita langsung aja ya teman-teman. Nah, di sini ada nih, kami dengan senang hati mengumumkan usulan dimensi baru pada proyek ini yang akan meningkatkan daya tarik dan kredibilitas platform, kesejahteraan pengguna, dan banyak lagi. Hanya pada versi terbaru aplikasi Atomic Chain, Atosi, dan Detox yang akan dirilis pada 20 Desember 2023. Nah, di sini nanti akan ada versi terbaru ya teman-teman. Di sini ada versi terbarunya, yang pertama adalah modul tugas baru. Kemudian di sini ada keterangan lagi rilis penuh KYC2 untuk pengguna Atosi Global. Ada catatan di sini, KYC2 hanya berdasarkan undangan, berdasarkan kinerja dan kontribusi pengguna seperti undangan dan penambangan aktif. Kemudian yang ketiga di sini ada ambil koin. Nah, nanti ya teman-teman ya, akan ada update terbaru di penghujung tahun 2023. Salah satunya adalah rilis KYC2 ya teman-teman. Nah, untuk KYC1-nya bagaimana? Nah, saya sudah sering mengingatkan kepada teman-teman pioner, KYC1 di sini teman-teman harus menambahkan foto profil ya. Silakan teman-teman masuk ke aplikasinya. Kemudian teman-teman silakan lihat di sebelah kanan atas sini. Nah, di sini kan ada foto nih. Nah, teman-teman harus menambahkan foto profile. Nah, ini ada keterangan foto. Silakan kalian tambahkan foto kalian ya. Nah, di sini ada keterangan KYC status, password level 1. Nah, ini KYC level 1 ya, teman-teman ya. Wajib ini harus menggunakan foto profile karena ini syarat KYC level 1. Kemudian apalagi? Teman-teman harus menambahkan security circle. Nah, untuk menambahkan security circle, teman-teman silahkan masuk ke sini ya. Ini silahkan dilihat ya yang saya tunjuk di sini. Teman-teman klik aja yang bundar ini. Nah, di sini kemudian teman-teman cari yang ada tulisan edit security circle. Diklik ya, diklik. Kemudian teman-teman harus menambahkan email ya. 5 email di sini. Batasannya memang 5 email ya. Teman-teman silahkan klik add an existing user. Tinggal diklik begini aja ya, kita klik. Oke, karena ini sudah full jadi nggak bisa ya. Dan untuk teman-teman yang mau menggunakan email atau belum ada email, nanti teman-teman silahkan masuk aja ke grup Telegram. Atau teman-teman nanti bisa ambil di tab komunitas di channel kita ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu tab komunitas, silahkan teman-teman masuk aja ke YouTube ya. Kemudian kalian silahkan cari YouTube-nya, di sini ada ya. Kalian silahkan klik di sini di gambarnya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini ada tulisan komunitas. Oke. Nah, di sini teman-teman silahkan cari ya di sini. Nah, di sini sudah kita share ya. Ada sekitar 7 email di sini. Silahkan kalian masukkan 5 saja ya teman-teman ya. Di sini sudah ada di tab komunitas di channel YouTube kita ya. Karena ini harus menggunakan KYC level 1 ya. Di sini ada ya, sudah kita share di YouTube di tab komunitas. Di sini ada nih. Oke. Nah, nanti teman-teman silahkan masukkan di sini ya. Klik di sini. Klik begini ya. Nah, di sini ada edit security circle. Oke, tambahkan di sini ya. Untuk tutorialnya nanti silahkan teman-teman simak di video selanjutnya ya. Oke, kita kembali ke sini ya, ke mana tadi, Telegram. Oke, kita lanjut ya tadi ya, di sini ada nih. Sedangkan untuk program pengambilan koin, konferensi akan diadakan pada tanggal 25 Januari 2024. Nah, ini ya, ingat tanggal 25 Januari 2024. Ketika pendiri kami Liao Wang memberikan pidato global tentang keberhasilan peluncuran penarikan koin ke dompet blockchain dan pengambilan koin, yang artinya nanti di tanggal 25 Januari teman-teman bisa withdraw koin Atosi ya.
Nah, koin atau si yang kalian bisa withdraw di sini akan saya tunjukkan ya teman-teman. Silakan kalian klik account ya. Nah, ini yang bisa teman-teman withdraw. Ini yang di unlock ya. Dan ini yang masih di lock. Oke, di sini ada ya, tuh. Ada ya, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan atau siang di unlock, teman-teman silakan klik gelembung-gelembung yang di sini ya. Kemudian ada yang, nah di sini ada nih more bonus. Ini biasanya ada iklannya ya. Nah ini kan ada iklan nih guys. Nah di sini iklannya kalian harus tonton ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi, kita lanjut ya. Nah, di sini ada lanjutannya. Pengguna bisa mendapatkan keuntungan dari program Coin Grab sebagai berikut. Anda bisa mendapatkan koin seperti ATOS ya, BTC, ETH, USDT. Koin-koin tersebut dapat dengan mudah ditarik. Pengguna bisa mendapat imbalan 2 kali dengan mengundang teman. Semakin banyak Anda mengundang, semakin tinggi peluang ambil koin yang Anda dapatkan. Oke. Di sini kita masuk ke ATOS ya. Di sini ada account. Nah, nanti akan ada bonus Bitcoin, kemudian ada bonus Ethereum, USDT TRC ya, kemudian USDT ERC20 ya. Jadi, teman-teman harus update ya. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan bonus USDT di sini di Detox ya. Silakan masuk, klik di sini Detox ya. Nah, bagi teman-teman yang belum download, silahkan download ya. Di sini ada nih, install on Google Play, diklik aja ya. Ini kita sudah download, kita buka di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan tambahan bonus ATOSI ya di sini. Silahkan kalian klik di sini ya, cedir ya. Kemudian teman-teman silahkan klik My Wallet. Nah, di sini ada nih My Wallet. Nah, di sini saya sudah dapat sekitar 4,5 USDT ya. Ini USDT yang bisa kita withdraw dan ini USDT yang dikunci ya atau di lock ya. Dari total 6.620 token ATOS di sini ada guys, ATOS ya. Dan ATOS ini harganya lumayan mahal ya. Kita coba lihat di Bitcap ya atau di Bitget Wallet. Nah, ini di sini ada ya teman-teman ATOS nih. Harganya di sini sekitar 0,04 dolar ya atau sekitar 681 perak ya. Lumayan ya teman-teman. Lumayan. Bagi teman-teman yang belum garap silahkan segera digarap ya. Linknya ada di deskripsi. Nah, ini yang bisa kita withdraw nanti ya teman-teman ya, di sini ada nih. Dan ini yang masih di lock. Ingat ya, teman-teman harus memasang security circle. Kemudian pasang juga foto profil di sini. Oke, untuk cara daftarnya lebih lanjut silahkan teman-teman simak video lanjutannya setelah ini ya. Oke, jadi setelah kalian klik linknya, maka akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Di sini kalian silahkan masukkan nama awal ya, kemudian nama belakang ya, kalau ada ya teman-teman. Kita di sini masukkan dulu. Oke, saya tulis dulu ya teman-teman. Oke, saya tulis lagi. Oke. Setelah itu teman-teman silahkan pilih negaranya ya. Di sini kita cari dulu Indonesia. Kita cari sebentar. Oke, di sini ada Indonesia ya. Nah, pilih Indonesia. Nah, setelah itu teman-teman silahkan masukkan email ya di sini, masukkan email. Oke, di sini email sudah kita masukkan ya teman-teman. Kemudian di sini masukkan lagi password ya atau kata sandi ya. Kita masukkan dulu guys. Oke, setelah kita masukkan password, kemudian di sini dikonfirmasi lagi ya teman-teman ya passwordnya. Kemudian teman-teman tinggal centang yang di bawahnya ini. Oke, setelah itu kita klik sign up. Kita tunggu sebentar ya, masih loading.
Oke, kemudian ada tampilan seperti ini ya. Kita geser ini puzzle-nya. Kita paskan. Oke. Berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kalian silahkan masuk dulu ke email kalian guys. Di situ ada kode konfirmasinya. Oke, di sini ada ya pemberitahuan di email dari Atosi. Kemudian di sini kita salin ya 6 angkanya ini guys. Kita salin ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita tempel. Kita tempel. Jeder. Oke, setelah itu teman-teman klik konfirmasi. Jeder. Oke ya, di sini registrasinya sudah beres ya teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman langsung aja download Atosi globalnya di Play Store ya teman-teman. Oke, di sini sudah kita download ya. Kemudian tinggal kita buka aja guys. Jeder. Oke. Nah, di sini kita login aja guys di sini. Nah, untuk loginnya teman-teman bisa masukkan email atau nomor telepon ya. Tapi kita tadi daftarnya menggunakan email, maka di sini kita masukkan email, kemudian kita masukkan password. Oke, kita masukkan dulu ya guys. Oke, email dan password sudah kita masukkan. Nah, di sini kita langsung aja klik login. Jeder, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Play ads to get check-in bonus Atos. Oke, teman-teman langsung klik aja check-in for bonus. Jeder. Oke, kita tunggu sebentar ya karena masih loading. Kita tunggu sebentar. Oke, nah di sini teman-teman langsung dapat bonus 25.000 Atos ya teman-teman. Dan untuk cara miningnya teman-teman bisa klik ini ya di sini. Jeder. Oke, kita tunggu sebentar, masih loading. Oke, iklannya sudah kita lewati ya. Di sini kita langsung aja klik konfirmasi. Oke, kita kembali aja di sini ya. Nah, di sini sudah jalan ya teman-teman. Kemudian untuk kalian mendapatkan lebih banyak lagi koinnya, teman-teman nanti bisa klik ini setiap di sini ada ya, ada 58 menit, berarti 1 jaman ya. Pokoknya nanti kalau di sini warnanya sudah kuning terang, nah kalian tinggal klik aja guys. Oke. Kemudian tugas selanjutnya ada selanjutnya teman-teman nanti tambahkan security circle ya di sini ya. Kita klik aja di sini. Nah, di sini ada tulisan edit security circle. Nah, di sini minimal untuk kita oke, di sini 5 orang ya teman-teman. Kita langsung aja klik add and existing user. Kita langsung klik. Kemudian di sini teman-teman masukkan email untuk security circle. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan security circle, teman-teman nanti langsung aja gabung di grup Telegram ya. Di situ sudah saya sediakan email untuk security circle-nya. Oke, kita masukkan dulu ya teman-teman. Oke, di sini saya tempel dulu emailnya ya. Kemudian kita langsung klik aja search. Oke, nah kemudian setelah itu teman-teman langsung klik add. Jeder. Oke ya. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi guys sampai 5 ya. Oke. Oke, kita tempel lagi. Jeder. Kemudian search. Oke, kemudian kita klik add lagi ya. Kemudian kita tambah lagi. Kita search lagi guys. Kemudian kita klik add lagi ya. Ini sudah 1, 2, 3. Klik lagi. Kita tempel lagi. Oke. Klik lagi searchnya guys. Kemudian klik add lagi ya.
Kemudian ini sudah 4 ya, tinggal satu lagi. Kita klik lagi ADD-nya. Kemudian klik lagi di sini, tempel, search lagi, kemudian ADD. Oke teman-teman, jadi di sini sudah kita tambahkan security circle-nya di sini ya teman-teman. Nah di sini teman-teman nanti akan mendapatkan kecepatan sekitar 10 ATC ya teman-teman. Oke, setelah itu, nah di sini sudah nambah ya 20. Oke, setelah itu kita kembali. Kemudian di sini teman-teman nanti silahkan masukkan foto profile ya di sini. Ini wajib guys, foto profile. Kemudian oke. Jadi yang penting di sini hanya foto profile aja ya teman-teman, karena di sini nama, kemudian negara di sini sudah ada, email sudah ada ya. Oke, kita kembali lagi guys. Dan untuk teman-teman yang ingin mengundang referral atau mengundang kawan, teman-teman klik aja invite di sini ya. Oke, di sini kemudian teman-teman bisa pilih yang ini atau yang ini, bebas ya. Kita coba klik share this link. Oke. Nah, di sini teman-teman langsung klik aja salin ya. Nah, begitu caranya guys. Oke ya. Jadi untuk teman-teman yang mau garap silahkan digarap ya, karena ini lagi bakar-bakar duit guys developernya. Oke, dan kemudian untuk menambah koin ATC-nya, teman-teman bisa nanti di sini ATC bonus ya. Ini ditonton. Di sini ada ya, ini mirip seperti TikTok guys. Kita tunggu sebentar ya, masih loading. Halo, saya mau nanya, berapa lima? Oke, tadi kita dapat bonus 10 ATC ya. Kemudian di sini ada juga di sini detox ya guys ya. Jadi ini mirip TikTok. Di sini teman-teman bisa download juga nanti daftar ya. Kemudian di sini ada fitur shopping. Nah, di sini nanti teman-teman bisa juga belanja menggunakan koin ATC di sini guys. Kemudian ini webnya ya. Kemudian di sini ada gamenya juga. Oke, jadi itu ya teman-teman. Silahkan yang mau garap segera digarap ya, mumpung masih legit guys, developernya lagi bagi-bagi uang ya. Oke, ini aja dulu guys, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.